kita sedang memikirkan hal tersebut. Sekarang kemudian baru mulai, tapi tetap kita akan memikirkan apa forum-forum yang paling tepat untuk men-sharing hasil penelitian. Seperti saya katakan tadi, ada forum kerja yang kita akan mengajak ke lapangan juga untuk melihat hasil penelitian. Dan kita juga baru meluncurkan satu series komunikasi namanya Connect. Connect, seperti yang ada seru. Yang akan menjadi forum secara terus-menerus untuk mengajak peneliti maupun pembuat kebijakan untuk membahas penelitian yang sedang berlangsung dan apa potensi untuk mempengaruhi kebijakan atau apa isu-isu itu diketahui oleh oleh pembuat kebijakan maupun untuk masyarakat yang lebih luas. Dan tentu kita juga forum-forum misalnya forum Bapeda atau apa kita bisa eksplorasi juga untuk di tingkat sub-national apa forum yang paling tepat. Terakhir kita akan ada satu konferensi atau satu forum bersama di mana kita kumpulkan semuanya ya yang agak besar. Dari penanya dari Seribu, silakan kamu dikoneksi. Satu pertanyaan yang bagus sekali mengenai keberlanjutan. Memang itu satu hal yang kita memikirkan. Memang dari awal program harus dipikirkan. Kalau jaringan peneliti itu selalu menarik ya, karena kadang-kadang peneliti bergabung untuk melakukan satu penelitian dan kadang-kadang tidak. Jadi untuk melakukan satu jaringan terus-menerus itu harus memikirkan ya apa sih yang akan membuat peneliti mau bekerja sama. Tapi kita juga melihat platform yang sudah disebutkan oleh beberapa orang terakhir ini, platform kalau koneksi adalah knowledge partnership platform pelanggannya. Memang kita sedang menggali apa yang bisa kita bantu dari segi platform supaya kerjasama antara lembaga Indonesia dan lembaga Australia maupun antara orang Indonesia orang Australia akan berkelanjutan. Jadi kita juga bicara mengenai hal tersebut dengan tiga mitra pemerintah kita maupun pemerintah Australia. Terkait dengan pertanyaan mengenai organisasi difabel di luar Jawa, bagaimana gerak fisik itu berbeda, terima kasih banyak atas pertanyaannya.